Kota Cawangan serta sayap wanita, pemuda dan putri. Dengan membekalkan jumlah keahlian seramai 27,705 mengikut data bulan Mei 2024, kami masih lagi utuh bertahan sehingga ke hari ini. Ungkapan pepatah Melayu, patah sayap bertongkat paruh, alang-alang menjelup pekasan, biar sampai berkalangan. Genggam bara api, biar sampai jadi arang. Didakat erat, malah benar-benar menjadi pegangan dan pendorong semangat untuk kami terus bertahan hingga ke saat ini. Dengan menggariskan tiga fasa, UMNO badan terus bertekad untuk bangkit bagi menebus maruah yang dicalarkan untuk kali kedua berturut-turut dalam PRU yang lepas. Fasa pertama Yang Berhormat Datuk Seri, fasa pemulihan, tempoh bertenang. Dalam fasa ini, kami di Kuala Nerus mengambil pendekatan untuk bertenang seketika dan belajar menerima hakikat dan meyakinkan diri untuk menerima realiti sebenar bahawa kita telah ditolak dalam pilihan raya yang lalu. Walau melalui fasa ini, juga kepimpinan PKR Kaumbi serta ahli-ahli terus disantuni dalam kelompok kecil bagi menenangkan dan mengendurkan kekecewaan. Alhamdulillah Datuk Seri, keadaan menjadi lebih baik dari hari ke hari dan pengamatan serta pemerhatian berterusan kepada ahli-ahli UMNO menunjukkan kita semakin dapat menerima hakikat dan keadaan beransur-ansur pulih. Namun begitu, tempoh ini sudah berakhir pada akhir 2023. Sekarang kita memasuki fasa kedua, iaitu era kebangkitan. Kekecewaan tidak boleh berlama-lama. Strategi harus digerakkan semula demi memastikan kemenangan UMNO di PRU yang akan datang. PDM bayangan telah kita wujudkan dan disusun semula serta dikemaskan untuk memastikan setiap cawangan dalam PDN akan dapat dipantau lebih lebih teliti dan dekat. Langkah pertama segera digerakkan. Ahli-ahli dalam cawangan yang semuanya telah diputihkan, biarlah kualiti menjadi keutamaan daripada kuantiti yang menyakitkan. Dalam masa yang sama, gerakan mencari ahli-ahli baru terus diperkasakan. Sasaran kita adalah anak-anak kepada kepimpinan, anak ketua cawangan, ketua wanita, anak-anak jawatan kuasa dan orang-orang yang terdekat dengan mereka. Seterusnya, bacaan sikap perkara ini akan terus menjadi agenda dan keutamaan kerja kuat cawangan-cawangan bersama pemantau yang juga kita kenali sebagai bapa angkat PDM. InsyaAllah, peranan bapa angkat ini akan terus diperkasakan dari masa ke semasa. Antaranya, akan memastikan bapa angkat PDM ini akan bersama-sama cawangan-cawangan untuk merencanakan program-program yang berskala kecil dan sederhana. Keadaan ini telah dibuktikan hasil daripada pemantau bersama-sama kepimpinan cawangan jagaan masing-masing berganding bahu membuat persiapan Mesyuarat Agung Cawangan 2024 dapat dijalankan dengan lancar. Dan saya mengucapkan tahniah kepada semua cawangan apabila kesemua 115 cawangan kita berjaya mengadakan persidangan. Saya ucapkan tahniah sekali lagi. 2025, kita akan masuk fasa 3. Memasuki fasa 3 ini menjadi era pemantapan. Jentera-jentera pilihan raya akan mula dibentuk. Gerak kerja ke arah pilihan raya akan mula dihidupkan. Asakan dan serangan akan diaktifkan dengan kadar yang bersungguh-sungguh. Kerja-kerja penerangan JR wanita akan mula menyusuri segenap lorong-lorong. Jentera-jentera pemuda-pemuda dan putri-putri akan menjadi kesebelasan utama untuk meroboh ego lawan. Strategi dan analisa kekuatan akan siasa dikemas kini, dan ketika tiba masanya nanti, kami harap tiada lagi isu-isu yang melonglarkan langkah kami di peringkat akar umbi. Selesaikanlah semua permasalahan parti di semua peringkat.
tunggalkan tim kita, tim UMNO dan BN, dan Kuala Lumpur akan pastikan walak kita hanyalah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Perang Presiden UMNO, insyaAllah. Juga mengucapkan tahniah, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri kerana selaku pengurusi jawatan kuasa TVET negara ini. Maka Majlis Perundingan Pendidikan Kuala Lumpur akan mengambil peluang ini. Kita akan buat collaboration dengan pusat-pusat kemahiran yang ada di Kuala Lumpur. Kita akan bantu mereka bagi memastikan seramai yang boleh, terutama pelajar-pelajar kita yang terpinggir, pelajar-pelajar lepasan SPM dan SPPM yang tak ke mana, untuk kita bawa mereka ini bagi memastikan zero pelajar-pelajar lepasan SPM tidak ke pusat pengajian. Ini adalah hasrat kami daripada pimpinan UMNO Kuala Lumpur dalam memastikan kita membekasakan pendidikan ini, insyaAllah.